Kring kring, halo Bengkulu, halo, assalamualaikum Cingadonga. Zaki sekarang ada di Jalan Merdeka, tempat festival Tabut. Ikuti Zaki terus yo, di tur lah halo Bengkulu. Nah, Cingadonga, di sebelah Zaki sekarang dengan Bapak siapa, Pak? Senja. Dengan Bapak Senja. Di belakang kami ada salah satu tabut dari keluarga Zara, yaitu tabut tabut sakral, Pak. Tabut sakral Zara, Tengah Padang. Ah, Tengah Padang. Iko, Pak, Zaki nak tanya-tanya dikit. Iko jam berapa dibuangnya, do, Pak? Biasanya habis zuhur. Oh, habis zuhur dibuang tabutnya. Nah, pembuatannya berapa lama tabutnya? Sekitar 2 bulanan. 2 bulanan, Pak. Nah, lama juga. Yeah. Iko, bahannya dari apa, Iko, Pak? Bahannya dari kayu. Kayu. Ya, kayu. Kayu. Buat secantik mungkin. Kalau untuk warna-warna itu, Pak, gimana? Kalau kita masukkan itu kain batik Basurek Bengkulu. Oh, kain Surek Bengkulu. Batik Basurek Bengkulu. Keluarga Tengah Padang. Warnanya. Tingginya berapa kisaran itu, Pak? Sekitar 7 meter lebih. 7 meter lebih ya. Itu. Iko, pembuangannya di mana biasanya, Pak? Pembuangannya kita di Karbala. Karbala. Ya. Di mana itu, Pak, daerah mana? Di simpang skip maju lagi ada belok kanan. Belok kiri. Belok kiri. Ada bacuan Karbala. Ada bacuan Karbala. Di dalam itu di kuburan. Di kuburan ya, Pak. Oke, sekian dari saya Zaki Anggara, tetap di Turlah Halo Bengkulu RBTV Sampahan.